Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat cara melihat pengumuman hasil PPDB online SMA SMK untuk wilayah Jawa Tengah. Ini akan saya ambil contohnya saja, jadi tidak semua. Oke, kita buka ini dulu. jateng.siap.bpdb.com. Saya akan mengambil contoh untuk pengumuman seleksi PPDB online SMA. Oke, kita lihat. Kita pilih klik ini. Kita pilih sekolah menengah atas. Klik. Nah, ini nanti ada sekilas aturan, jadwal, lokasi, alur, daftar, seleksi, statistik, dan waktu. Untuk mendaftar, silakan klik ini. Pilih sekolah. Nah, untuk verifikasi ini nanti silakan datang ke sekolah, serahkan bukti pendaftaran yang sudah dicetak kepada operator sekolah. Untuk memantau hasil seleksi atau jurnal, melihat jurnal seleksi peringkat berapa masuk atau tidak Anda di sekolah tempat Anda mendaftar, silakan klik ini, hasil memantau. Oke, kita pilih sekolah. Nah, untuk memudahkan, ini masih sampai 40 halaman. Kita pilih ini, semua kota, kabupaten. Kita klik, terus kita pilih tempat domisili Anda atau domisili sekolah tempat Anda mendaftar. Saya contohkan di Kabupaten Semarang. Oke. Oke, nah saya akan mencontohkan di SMA Negeri 1 Bergas. Ini adalah lokasi terdekat dari saya. Kita klik. Nah, ini untuk sesuai yang Anda mendaftar pilih jurusan, ini silakan diklik. Ada MIPA, IPS, dan Bahasa Budaya. Kalau Anda mendaftar jurusan IPS di SMA 1 Bergas, silakan klik IPS. Nanti otomatis akan ini sudah nampak. Dan selanjutnya ini dibutuhkan 160 siswa. Ini sepertinya sudah lebih nih. Lihat halaman 7 langsung coba. Ini pasti sudah ada yang tergeser. Kalau untuk melihat secara data lengkap beserta nama-namanya, silakan klik ini, terus klik data lengkap. Untuk menampilkan secara keseluruhan juga sangat mudah. Ini silakan, ini per halaman nanti muncul berapa. Tadi sudah 160, kita klik yang 200. Oke, 200. Oke, lah ini nanti akan seluruhan namanya buka lihat. Ini zona-zona tanggal pendaftaran. Yang merah itu berarti biasanya piagam, membawa piagam. Oke, sampai terakhir ini 160. Kita geser untuk nilainya lebih lengkap. Nah, ini namanya ini berapa? Rata-rata berapa, nilainya berapa, termasuk dari zona mana, luar zona, zona 1 atau yang mana. Oh, merah berarti terdapat 82 siswa miskin membuat SKTM. Ini pasti orang tua berbondong-bondong membuat SKTM. Ngeri, sekolah kalau udah gini ya ngeri nanti hasilnya. Tidak diterima tapi memiskinkan diri, ngeri deh. Oke, kita coba lihat pengumuman PBB yang IPA tadi, MIPA.
jurusan IPA, kita klik. Oke, ini wah, pakai SKTM semua ternyata. Nah, hampir semua. Kita pilih data yang lengkap untuk menentukan nilai NEM. Berapa MIPA dibutuhkan, berapa di SMA Negeri Universitas. Yang 160 juga, oke. Untuk melihatnya silakan ini geser. Siswa luar zona 1 bintang, berarti siswa berprestasi ada 12. Oke. Untuk bahasa dibutuhkan berapa yang sudah diterima untuk kelas bahasa dan budaya. Oke, data lengkap. Bahasa dibutuhkan hanya 32 siswa, berarti ini satu kelas. Ini zona satu semuanya. Bahkan cukup banyak yang buat SKTM Gilani. Untuk sekolah lain, melihat pengumuman PPDB online, memantau hasil seleksi PPDB online sekolah lain, silakan klik ini. Kita nanti akan ini akan muncul lagi. Untuk kabupaten lain atau kota lain, silakan klik ini, pilih sekolah tempat Anda mendaftar di kabupaten mana, kota mana. Nanti di sini akan muncul sekolah SMA. Untuk SMK juga sama seperti ini. Silakan diputar dari awal untuk mengulanginya kembali. Silakan digeser kalau tidak ada tampil, geser sini kanan kiri. Oke, ini saja panduan dari saya untuk cara melihat pengumuman dan memantau pengumuman hasil seleksi PPDB online SMA dan SMK 2018 di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Komentar di bawah. Jika masih bingung, silakan komentar di bawah. Insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Wassalamualaikum.